toilet yang tertutup. Kadang misteri yang tuan bilang ni kan, mana tahu ada surprise kan. Tak tahu macam bagus. Okay, gini, 12:30. Macam aku cakap beberapa hari lepas, aku nak pergi ke satu tempat nak jumpa borang. Saja lepak kan dia makan tengah hari. Dia kan dah ada dah tempat kerja baru lebih kurang seminggu. Anyhow, kita jumpa kejap lagi. Ini Wisma LYL, tempat korang kerja. Besar, tempat besar gila kan belakang. Aku tengah tunggu dia. Dia call aku tadi, aku atas motor mana nak angkat kan. Tunggu je lah, tengok dia sampai ke tak. Mana dia? Lama sangat aku tunggu lah. Dekat 10 minit lah. Tak tahu lah rambut dia masih kembang lagi ke tak. Ke dah smart kan. Semenjak baju baru bekerja. Sebabnya aku kena tinggalkan motor aku dekat sini kot. Sebab korang nak bawa aku naik motor dia. Motor aku dah tua kot. Mana lagak bawa si gemuk tu. Ini Gor. Korang. Weh, bodoh lah tak payah buat ni. Aku kena lah sebab aku dah buat intro tadi. Aku memang nak jumpa kau. Weh, man. Dulu dia ada rambut kembang. Tapi dia sekarang dia tak ada kembang. Siapa yang? Diorang dekat Digital Mall punya food court. Okay gang, diorang ni dulu classmate aku. Kita orang publishing. Tapi dua-dua dari bidang advertising. Advertising tu. Siapa Duta Milo lah? Duta Milo, Athlete Milo sekarang ada 6 orang. 6? Siapa? Dia nak buat limited edition dekat camp, dekat team. Nanti ada lah. Nanti apa? Tunggu nanti. Tak boleh review sekarang. Bahaya. Facebook punya handman untuk Milo Malaysia guys. Tak ada lah. Ada lagi seorang lah. Tak ada tahu kan. Kita orang nak balik. Dah hujan. Pak Gor, hujan lah. Kau nak pusing mana kan tu? Kita pergi balik lah. Hey Gor, cepat gerak Gor. Gor. Seksi lepak bersama Gorah dah habis. Sekarang ni dia dah hantar aku balik kat ofis dia ni. Dah pukul 2. Aku kena incau cepat. Sepatutnya aku masuk pukul 1:30 hari. Nanti kita jumpa balik. Okay, and back to office. Finishing some work. Dalam ofis aku kena pakai blazer sebab sejuk. Mesin tak boleh panas. Jadi Farah pun dia pakai blazer. Bela pula lah bila kau macam tu. Farah pakai blazer. Macam full kat bilik printing. Mic missing. Smoke kot ke toilet. Selain pada jumpa Gorah, aku agak tercabar jugalah. Lepas dicerita designer dia buat kerja cuma dalam masa 2 jam. Dia request pukul 5. Designer dia siap dalam pukul 7 macam tu. So sekarang ni aku cuba timing masa aku buat kerja lebih kurang 1 jam 45-46 minit macam tu lah. Bos aku ada bagi task untuk aku siapkan. Aku fokus dalam masa sejam 1 jam 46 minit tu. Aku fokus gila babi untuk buat research, tambah sketch dengan artwork terus lah propose. Yang penting aku kena tahu size, konsep, major elements dalam tu. Dan hasilnya adalah aku bagi dua option kat bos aku. Dia nak buat benda ni. Okay. Ini adalah first option. Yang mana ni semua dalam vector. Cabarannya adalah buat seketul dalam bentuk portrait. Dia punya panjang dia 59 inci. Punya lebar dia 14 inci. So yang penting mesti ada CTA, call to action, which is ni, advertise here. Lepas tu bawah ni aku ada lah letak teks sikit. Teks tu pun kecil je pun aku tak emphasize sangat. Yang penting advertise here ni. Ya, ni yang penting. Phone number dengan logo company aku. Itu sahaja bos aku nak. Benda ni simple. Dia dah buat satu konsep. So dia nak aku produce satu konsep. Tapi aku bagi dua. Ni yang kedua. Konsep dia ni lain sikit. Tapi masih gunakan ni advertise here ni as a call to action. Lepas tu contact us for more info ni pun CTA dia, nombor phone dengan ni nama company. Konsep dia kurang sama lah. Aku tunjuk, aku zoom out dan korang boleh tengok benda ni secara kasar.
design utama tadi, the whole layout. Ini adalah yang kedua, the whole layout. Ini yang dah siap ni, aku tinggal nak hantar kat bawah satu je. So, ya, yeah, hari ni agak boring selain boleh jumpa korang tadi. So, apa-apa hal, kita jumpa besok lah. Aku tak ada mood nak vlog sampai petang hari ni. Aku nak balik awal. Hasrat hati nak balik awal.